Beat FI ESP Echo suara pada bagian CVT-nya kretek-kretek, klotok-klotok, tetapi nggak begitu parah-parah amat ya teman-teman. Jadi suaranya itu kalau kita gas RPM rendah. Nah, jadi pas posisi motor RPM rendah, gas langsam, kita tarik gas sedikit. Nah, gas turun lagi. Pokoknya pada saat gas langsam, RPM rendah. Nah, suara motornya itu klotok-klotok, kretek-kretek, lutuk-lutuk. Nah, seperti itulah ya. Tetapi nggak begitu keras. Tetapi sudah bunyilah klotok-klotok, lutuk-lutuk, kretek-kretek lah seperti itu ya. Nah, itu biasanya ada masalah pada bagian pislet, teman-teman. Pislet itu bahasanya bantalan rumah roller. Nanti coba akan mekanik bengkel buka dulu pengecekan ya. Jadi biasanya pengalaman-pengalaman yang sering masuk pislet atau bantalan plat penutup rumah roller yang 3 biji itu yang hitam-hitam itu biasanya kendor, teman-teman. Aus, goyang dan oblak. Jadi menyebabkan pada posisi plat penutup rumah rollernya yang seharusnya dia itu kencang menjadi goyang, menjadi oblak. Jadi menyebabkan suaranya klutuk-klutuk, kletek-kletek seperti itu ya. Oke teman-teman, kali-kali motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama. Motor teman-teman pada bagian CVT-nya pada saat gas langsam, pada saat putaran RPM rendah, kita gas, gas diturunkan, motor pada bagian CVT suaranya kletek-kletek, klotok-klotok, klek-klek lah seperti itu ya. Bingung nih menyebutinnya. Oke, coba akan mekanik bengkel buka dulu ya. Itu sering terjadi memang teman-teman, karena ada kelonggaran pada bagian pislet. Ini bocoran aja nih, konsumennya ada di sini nih. Bocoran ya teman-teman ya. Ini kayak gitu, itu di motor Vario sering terjadi suaranya lebih kenceng lagi, Mas. Iya, emang. Nah, kalau di motor Vario, teman-teman, ini suara yang kletek-kletek itu biasanya lebih besar lagi suaranya, kedengerannya. Karena apa? Untuk bagian unit daleman CVT untuk motor Vario itu lebih besar. Pislet-nya atau bantalan plat penutup rumah rollernya itu besar dia. Jadi apabila pislet-nya itu goyang, oblak, aus, suaranya akan lebih terdengar kencang. Kedengeran nggak tetek juga. Kedengeran ya teman-teman, kletek-kletek. Nah, kletek-kletek tapi kecil gitu ya. Kletek-kletek pada saat gas ditarik. Kletek-kletek seperti itu suaranya kan teman-teman. Nah, kletek-kletek, lutuk-lutuk gitu. Ya. Oke teman-teman, langsung saja eksekusi cek ya. Langsung saja. Suaranya kedengeran ya teman-teman, jelas sekali ya di posisi di bengkel saya sedikit agak hujan ya. Sedikit agak hujan, tetapi mudah-mudahan suara dan gambar agak jelas ya.
karena saya udah pakai lampu terang tuh. Oke, langsung cek aja teman-teman. Nanti akan saya cek semuanya nih, ya. Nunggu hujan reda. Nah, bonus, bonus cek-cek. Tapi untuk suara yang kletek-kletek, klotok-klotok itu di sini teman-teman, di depan ya. Coba mekanik bengkel buka dulu. Mekanik bengkel buka dulu. Cek pislitnya, nah, bantalan plat penutup rumah roller ya. Ini kipasnya udah saya lepas. Nah, ini langsung terlihat teman-teman suara yang klotok-klotok, kletek-kletek itu terjadi di sini teman-teman. Nanti bisa dibuktikan. Nah, ini teman-teman yang saya maksud pislit. Plat penutup, bantalan plat penutup rumah roller. Ini yang hitam-hitam ini namanya pislit. Itu pasti aus kendor. Jadi menyebabkan pada saat motor gas langsam, putaran rendah, dia itu bunyi klotok-klotok. Begini. Nah, saya buka dulu aja ya. Nih teman-teman, yang saya maksud pislet nih. Belum apa-apa sudah jatuh nih teman-teman. Nih. Ya, inilah yang menyebabkan motor beat yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini suaranya kletek-kletek, klotok-klotok. Nah, seperti itu ya. Klek-klek. Nah, tetapi nggak begitu kencang. Nah, di sini teman-teman ya, lihat ya. Nih. Oh. Tuh. Dia kendor teman-teman ya. Inilah yang menyebabkan motor menjadi suaranya kletek-kletek, klotok-klotok pada saat gas putaran rendah. Pisletnya atau bantalan plat penutup rumah roller ini goyang, oblak, aus, jadi bunyi. Oke teman-teman, solusinya, perbaikannya, bisa pisletnya ini diganti dengan yang baru. Supaya apa? Supaya si pislet ini yang hitam ini, bantalan plat penutup rumah roller, dia menjadi kencang kembali di kedudukan plat penutup rumah roller ini. Oke teman-teman, inilah gambaran buat teman-teman untuk motor beat ESP yang suara pada bagian CVT-nya kletek-kletek, klotok-klotok. Nah, karena ada keausan, kegoyangan, dan oblak pada bagian pislet ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Oke, sedikit saya lanjutin ya teman-teman ya. Ah, ini kan sudah terlihat jelas aus ya tuh. Ya, kendor. Dia menyebabkan bunyi kletek-kletek, klotok-klotok pada saat gas putaran rendah. Nah, tadi mekanik bengkel akan berikan solusinya ya. Solusi yang pertama kita ganti dengan yang baru supaya apa? Supaya si pislit ini kenceng, tidak goyang, tidak oblak. Itu satu diganti, tetapi mekanik bengkel ada solusi lain. Kita ganjel aja memakai kertas ya. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Kita ganjel aja memakai kertas teman-teman. Ini kita ganjel memakai kertas. Hasilnya setara seperti pislet yang baru kalau kita beli. Nah, seperti ini caranya. Kita
sobek aja kertas. Nah, kertasnya ini juga kertas khusus nih, teman-teman. Enggak terlalu tebal, enggak terlalu tipis ya. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil sobekan kertas yang agak tebal dikit ya. Biasanya bungkus-bungkus rokok tuh besar tuh. Nah, kita ganjel aja seperti ini, teman-teman nih. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang pislitnya. Nah, dia udah kencang, teman-teman tuh. Enggak lepas, ya kan tuh. Ini kan kendor tuh. Sebelum kita ganjelin, ini masih kendor, goyang dan oblak. Tetapi setelah kita ganjel menggunakan kertas, pislit ini sudah kencang, setara baru. Yang baru pun kalau kita beli, kekencangannya juga seperti ini, teman-teman. Tuh, kita cabut, susah ya. Oke, seperti itu, teman-teman. Cara untuk menghilangkan suara kletek-kletek pada motor Beat. Ya, nih, seperti ini tuh. Udah kenceng tuh, ya kan? Kita cabut susah. Oke, teman-teman. Lakukan sendiri ya di rumah nanti. Apabila motor teman-teman suaranya kletek-kletek, klotok-klotok pada saat gas putaran rendah. Kenceng, deh. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua.